Dima, bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan. Demikian pun kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju keabadian kembali kepada kausa prima. Titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat. Namun, tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan, menyelinap di lubuk hati nuraninya. Setiap hati sadar meyakini akan hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertakhta. Pencak silat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu, setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, atau kekuatan yang di luar dirinya. Oleh karena itu, pencak silat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka, setia hati pada hakikatnya, tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian, tidak kandas atau tenggelam pada pelajaran pencak silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam lambang pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat untuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati Trate sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar citra.